tahu. Oke guys, aduh. Kita harus muter-muter nih guys, kita cari King Floki. Jadi Floki kabur mandi, ini main di sawah nih. Dia nih. Waduh, basah kuyup lagi. Parah nih Floki ini, bocor banget ya. Eh Floki. Tadi ini lumpur semua nih badannya nih guys. Ini baru habis disiram-siram ini. Aduh. Nah, habis ini kita mau bikin konten juga. Floki ketemu. Jadi di sini tuh ada anjing galak campuran dobel pitbull sama anjing apa tuh guys? Pointer. Itu agak agresif banget. Dia kalau lagi makan, makanannya mau diambil sama anjing lain tuh galak banget. Nah, kita mau ketemuin dia nanti sama King Floki. Kalian lihat reaksinya nanti guys ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Oke guys, welcome back to my channel Vlog in the Clean. Anjing paling sedap, cek dengan Mbak Syarat bersama dengan Bang Ger. Tuh, galak banget tuh. Bejo. Ini adalah jenis anjing pitbull dicampur sama pointer. Bejo. Jadi mungkin kecelakaan kali ya. Jadi pitbull kawin sama pointer. Nah, jadi aslinya begini nih. Pointer itu adalah jenis anjing yang darinya kencang banget guys, biasa dipiara sama bejo pangeran-pangeran Arab. Nah, terus ini kan ini Bang, ini anjingnya galak banget ya? Galak. Nah, kemarin itu dia sempat gigit yang punya istrinya yang punya yeah. Kemarin ya. Jadi yang punya kan Bang Ray, ini istrinya Bang Ray itu kemarin digigit sama yang mana yang gigit kemarin? Yang ini yang nangkep ya? Jadi niatnya tuh mau pegang, mau dielus, nyaplok guys. Terus sampai darah gitu. Nih kalian kalau mau lihat dia galak apa enggak nih, bukan galak sih, nakal lah karena dia masih bocah nih. Tuh, coba kita kasih ini contohnya, bentar guys. Nih guys. Nih, kalian lihat nih. Tuh, nakal banget tuh. Tuh, tadi lepas guys tuh. Udah jangan berantem dulu ah. Nah, terus kemarin mereka berantem ya? Iya. Nah, terus kandangnya masih lagi proses pembuatan juga guys. Jadi, Bejo, Sri. Masih dibikin satu kandang. Nanti kita mau pisah-pisah semuanya nih guys. Cuma kandangnya tadi yang udah dibuat. Jadi galaknya apa aja nih Bang? Galaknya kayak gimana aja? Ya kalau makan nggak mau diganggu, buah nih nggak boleh, makanan dia nggak boleh diambil dia, makanan dia nggak boleh diambil dia. Kalau orang nggak masalah? Nggak masalah. Berarti kalau dia lagi makan ini, bakalan gigit dong? Kalau sama ini? Sama anjing. Nah coba deh kita lebih nongol kill terus ya. Coba deh tali, Floki stay. Guys, kita coba temuin nama sama Floki dulu, Floki! Floki sini, Floki! Nah guys, kita coba temuin nama King Floki nih. Floki. Biasanya mau berisik kan? Dipantau dulu tadi ya. Oh, dipantau dulu. Tuh. Ada ini nggak makanan? Nggak ada, dokut kali. Ini dokut, buat pancingan guys. Ini nggak bisa dipegang, coba Bang pegang. Nah, tuh udah tuh. Oh.
Coba kita lihat reaksi mereka diomelin sama King Vlog ini. Yo, Joshua, pegang Joshua, Joshua. Gak apa-apa, pegang aja. Nah, dia lagi fokus ke situ dia. Lagi fokus ke si Vlogi. Suka nyaplok dia ya? Nakal, masih nakal anjingnya. Nakal nih. Dia. Gigitnya gigit bercanda. Umurnya berapa nih? Umurnya masih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan lebih. Oke, okay. Umurnya masih 6 bulan, guys. Vlogi! Coba guys ya, kita lihat reaksinya diomelin sama King Vlog ini. Tapi abang bisa keluarin juga? Bisa. Yang paling galak yang mana? Nih. Mukanya pitbull sih, itu masih ada pitbull banget. Bentar. Nih, lu nah, guys, jadi kalau misalnya mereka berdua di dalam kandang itu takutnya mereka berantem. Jadi kita coba satu-satu nih. Bagi. Oh, enggak berani dia. Tukar berarti kayaknya tukar deh. Tuh. Oh, dia enggak berani. Kayaknya harus ditukar deh kayaknya, guys. Coba ditukar, guys. Ditukar. Coba minta tolong ditukar, Bang. Ini mah dia mentalnya enggak sebagus yang di sana kayaknya tuh. Kayaknya yang di sana. Kalau enggak depan-depan aja. Kalau di luar makanannya mau diambil galak juga kan? Kalau dia mah kalau di luar kagak, tanda yang itu. Enggak, dia mah coba aja. Kalau misalnya sama anjing kan mau ambil makanannya? Enggak apa-apa kalau di luar deh. Oh, ya di kandang doang. Kandang aja coba. Jadi mereka berarti jagonya kalau di dalam kandang, guys. Iya. Ah, coba masukin. Ah, coba guys, kita lihat nih. Mirip. Pergi. Oh. Oh, gila sini. Gila ini. Wow, mentalnya udah gila banget ini. Guys, ini karena udah di mix ya, jadi anjing kalau udah kawin mix itu agak-agak gimana gitu. Cuk. Ini agak agresif banget ini, guys. Ha ha ha!
Iya, bisa gila. Gila guys, mentalnya tadi sini guys. Jadi anjing kalau udah di mix begitu guys, karakternya kurang stabil. Tuh kalian bisa lihat tuh itu, wah gila sih ganas ini anjing nih guys. Benar-benar nggak mau menyerah gitu. Ini masih bocah loh, umurnya baru berapa bulan nih? 6 bulan. Ya apalagi kalau udah setahun nanti, oh ini lebih beringas lagi nih. Benar-benar kalau gigit itu nggak bakal dilepas sama dia. Soalnya udah di mix kan. Warnanya sebetulnya. Warnanya juga tuh, kalian bisa lihat warnanya tuh. Warnanya jadi kayak merle gitu. Giginya juga tajam-tajam tuh guys. Hei. Tubuhnya hampir tiap hari berantem berarti ya? Kalau lagi bercanda. Oh bercanda tapi berantem ya? Kalau sebelah mah baik ya, nggak galak dia. Enggak, kalau yang sebelah. Kalau di sebelah, Belgian nih guys. Oh ini mah baik ini guys. Ini mah baik guys, beda sama yang ini. Masalahnya masih ada daerah pitbullnya guys, jadi pitbullnya yang apa, yang sporting-sporting gitu lagi. Hey. Oh, aman sih guys nih. Hey, Yusuf berani pegang enggak? Enggak berani. Oh nggak mau dia guys, nih biasanya langsung nyaplok. Hey, jauh pegang aja. Udah kena mental sama vlog itu gila. Hey. Tuh biasa tadi kan dilantik, sekarang udah gak mendingan tuh guys. Cukup kali. Oke guys, paling itu aja untuk vlog kita hari ini. Jadi ya begitulah kalau kalian punya anjingnya. Solusinya apa kalau kalian punya karakter anjing seperti ini? Kalian harus dominan. Dominasi benar-benar yang dominan banget gitu. Kalau kalian dominasinya setengah-setengah nggak bisa. Ini anjing ngeri soalnya. Jadi kalau kalian mau punya kalau kalian punya anjing yang dominan kayak gini, kalian harus latih guys. Nah, kalian bisa juga titip di sini guys buat dilatih. Gitu. Nanti bisa ketemu gue juga, bisa ada keinginan juga di sini. Jadi biar anjing kalian itu bisa lebih baik gitu guys, nggak menjadi agresif. Karena ini karakternya sih sebenarnya bagus. Cuma kalau nggak didik dengan baik, itu ini anjing bisa jadi agresif banget gitu. Tapi kalau kalian bisa taklukin ini, kalau kalian punya anjing di rumah terus karakternya gini, kalian bisa taklukin itu, pasti dia akan bonding banget sama kalian. Dia akan seperti kayak King Floki sama gue nih guys. Gitu. Ya nggak boy? Hey. Tuh. Kalau kemarin kan dia langsung gigit kan nih, udah enggak bang? Iya. Nih, gue kasih tangan dia nggak gigit nih. Tuh. Dia juga tahu aura gue gitu guys nih. Aura tukang tipu. Hey. Tuh. Hey. Tuh. Jadi senang dia sama gue guys. Hey. Tuh. Tuh. Hey. Tuh.
Pegang aja, pegang aja. Eh. Lu jangan takut-takut tuh. Eh. 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 Jadi bonding sama gue guys. Oke, paling itu aja. Thank you banget nih. Udah ikutin vlog kita bersama King Vlogi sama anjing pointer mix pitbull. Oke guys. Thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe, vlogin, dan klien. Anjing, kamu sedap. Cinta tanpa syarat.